Oke, cara download tradisional Arabik begini, tinggal nanti masukkan aja font tradisional Arabik ya di laptopnya, tinggal nanti coba saya klik yang ini ya. Oke, download, nah download, tinggal download saja ya, download. Oke, nah ini sudah ada di bawah nih ya, saya Windows, pakainya Windows 10. Windows 7 pun gak jauh beda ya. Tinggal dicari simpannya mana. Nah ini tinggal diklik dua kali ya, klik dua kali, atau memang nanti mau sistem seperti ini kita coba ya. Kalau nggak diklik dua kali, tinggal diklik kanan aja, install ya, install for all user. Tuh ya. Kalau nanti berbeda versinya, bisa dengan cara tadi, ya. Saya stopkan dulu ini. Klik double, ya, double klik. Kemudian klik install, ya. Klik install. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah, ya. Datanya sudah. Jadi kalau sudah keluar, ya sudah seperti ini lagi. Balik lagi ke awal dan ini tanda installnya sudah off seperti ini. Berarti tandanya sudah terinstall. Tinggal nanti kalau ada Word yang masih terbuka, tinggal ditutup dulu ya, semuanya Word ditutup dulu. Bagusnya sih di restart dulu ya, dimatikan dulu kemudian dinyalakan lagi, baru dicek di Wordnya ya, baru dicek di Wordnya ya. Nah, di sini contohnya apa ya, ngetik biasa aja lah ya, asal aja. Oke, kita coba Pak tradisional Arabik. Oh, sudah ada ya, begitu. Tinggal nanti kalau bahasa Arab ya, contohnya sini bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab gitu ya. Nah, ini sudah tradisional Arabik ya, ini sudah tradisional Arabik. Oke. Nah, nanti tinggal 18 saja. Oke, tinggal nanti tanda tanda bahasa Arabnya simpan di sini. Ya, ikonnya pakai klik yang ini saja. Kalau bahasa Arab. Ya, seperti itu. Oke. Begitu cara install bahasa tradisional Arab.